Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihil karama ahlul wafa. Amma ba'd. Pengobatan ruqyah medis. Secara bahasa ruqyah itu adalah al-audah atau perlindungan atau jampi-jampi mantra. Secara istilah yang sudah ma'ruf, maka ruqyah itu adalah doaun wa ta'awidun bi qira'ati syai'in minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi bal adiyati syar'iyyah bi lisanil arabi aw ma yurhum ma'nahu man nafas irafil illa wal awil maradi aw li jamil hajatil mukhtalifah. Ruqyah secara istilah adalah doa atau perlindungan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan asma Allah, sifat Allah ataupun dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang mudah dipahami. Tujuannya untuk mengangkat segala macam penyakit dan gangguan, juga untuk segala macam hajat. Itulah definisi ruqyah secara istilah. Maka ruqyah medis adalah pengobatan dengan doa Al-Quran atau bahasa Arab, dikir-dikir dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk kasus-kasus medis atau penyakit medis. Penyakit-penyakit yang bisa dideteksi oleh ahli medis, ya. Misalnya penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit asma, penyakit lambung, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran juga bisa menjadi wasilah pengobatan medis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan sesungguhnya kami turunkan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalimat syifa di sini menurut mufassir Al-Imam Fakhrrazi, syifa di sini lil amradir ruhaniyah wal amrad jismaniyah, penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani terbagi menjadi dua, kata beliau, ada penyakit al-aqidatul batilah, ada penyakit al-akhlaq al-dzamimah. Inilah penyakit rohani, adalah penyakit akidah yang batil, penyakit akhlak yang tercela. Kemudian wa amradul jismaniyah, dan penyakit jasmani bi an tatabaraka bi qiraatihi yatfa kasiran anil amrad, dengan kamu membaca Al-Qur'an dengan niat tabaruk akan menghilangkan segala macam penyakit. Maka Al-Qur'an juga bisa menjadi wasilah pengobatan dengan kasus-kasus medis. Bahkan pada saat salah seorang sahabat ketika Abu Sa'id Al-Khudri satu saat beliau berhenti dari berpergian di satu daerah dan jamuannya habis, perbekalannya habis, sudah kelaparan tetapi tidak ada orang di situ yang memberikan jamuan. Maka kebetulan terjadi di situ kasus seorang raja Majusi yang kena sengatan kalajengking. Sudah diobatin dengan tabib ini, tabib itu, dengan herbal ini, tidak membuahkan hasil, tidak sembuh. Maka salah satu utusan Raja Majusi mendatangi sekelompok sahabat Nabi ini, ya, di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri, dan bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian bisa menjampi-jampi? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengangkat telunjuknya, saya, tapi dengan syarat kalian mau menjamu kami, memberikan jamuan kepada kami. Akhirnya mereka setuju dan Abu Sa'id Al-Khudri terinspirasi, ya, beliau tiba-tiba membacakan surat Fatihah kepada seorang raja Majusi yang kena sengatan kalajengking. Dan spontanitas saat itu juga raja Majusi yang kena sengatan kalajengking sembuh dari penyakitnya dan bisa bergerak kembali. Maka raja Majusi memberikan imbalan jamuan berupa kambing. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri masih ragu karena mereka tidak pernah melihat Nabi meruqyah dengan surat Fatihah. Maka mereka menahan untuk makan dan mendatangi Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi tentang kasus dan kronologi itu diceritakan oleh Abu Sa'ad Al-Khudri. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kalian mengetahui bahwa surat Fatihah itu bisa menjadi wasilah untuk ruqyah semacam itu? Kata Nabi, "Mana? Bagi-bagi kambingnya kepada aku," kata Nabi. Maka di sini membuktikan menjadi dalil bahwa penyakit medis bisa juga disembuhkan dengan wasilah Al-Quran, diantaranya surat Fatihah. Maka ini menjadi solusi buat kita bahwa Al-Quran juga bisa menjadi wasilah dari segala macam gangguan ataupun penyakit medis dan non-medis. Ini adalah anugerah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan surat Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadzal minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.